Tengah viral momen mengharukan saat pria ditangkap oleh petugas kepolisian. Sebelum dibawa oleh polisi, pria tersebut izin untuk berpamitan kepada sang anak. Kepada anaknya, pria itu mengatakan bahwa kan pergi bekerja. Padahal, dirinya harus mendekam di penjara lantaran telah melakukan aksi pembacokan kepada tetangganya sendiri. Momen pria pamit ke anak saat ditangkap polisi itu terekam kamera. Videonya kemudian tersebar di media sosial dan menjadi viral. Salah satunya diunggah oleh akun X, Twitter, @kgblegenunfaet. Dirinya juga mengatakan bahwa akan kembali, meski masih lama. Kemudian, dirinya berpesan kepada sang buah hati nurut saat diberi pesan. Sambil mencium putrinya beberapa kali, pria itu pun mengatakan bahwa telah dijemput oleh teman-temannya. Padahal, yang dimaksud adalah petugas kepolisian. Ia pun dibawa polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rupanya, video itu bukan merupakan video baru. Momen tersebut sempat viral pada 2021 lalu. Kini, videonya kembali menyedot perhatian warganet. Diketahui, pria itu bernama Al-Hadi alias Adi. Ia merupakan warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sebelumnya, dirinya nekat melakukan pembacokan kepada tetangganya sendiri. Dilansir surya.co.id dari tribunjakarta.com, dijelaskan Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang, AKP Adi Putra, penangkapan pelaku terjadi pada tanggal 10 Juni tahun 2021. Sedangkan kejadian penganiayaan yang dilakukan pelaku terjadi sehari sebelumnya. Pelaku, masih kata Adi Putra, bertetanggan dengan korban. Saat kejadian, korban menghampiri pelaku yang diduga memarahi anaknya di rumah. Namun pelaku membantah disebut memarahi anaknya. Pelaku mengaku sedang mengajari anaknya belajar. Meski begitu, pelaku keburu emosi ketika ditegur korban hingga akhirnya terjadi cekcok mulut. Pelaku mengambil sebilah parang dari dalam rumahnya kemudian diayunkan ke arah korban. Sementara itu dikatakan pelaku, ia mengaku tak ingat berapa kali mengayunkan parang ke tubuh korban. Pelaku juga mengaku sempat berkelahi dengan korban sampai parang yang dipegangnya terlepas. Dikatakan Adi Putra, saat ini pelaku sedang dalam tahap pemeriksaan.